Ritual pemasangan susuk pelet pada tubuh Dewi pun selesai, dan Mbah Darman berhasil meniduri Dewi di saat proses ritual pemasangan susuk pelet pengasihan malam itu. Dewi sendiri tak sadar kalau dia telah menjadi korban kebejatan dan kecabulan dari Mbah Darman yang memang terkenal sebagai si Raja Pelet. Saat itu juga Dewi memberikan sebuah amplop berisi uang sebagai mahar pemasangan susuk pelet dari Mbah Darman. Dalam hati Mbah Darman tertawa kegirangan karena dia mendapatkan dua hal secara bersamaan, yaitu kenikmatan menikmati tubuh Devi dan juga uang yang diberikan oleh Devi kepadanya sebagai mahar pemasangan susuk. Devi kemudian berpamitan kepada Mbah Darman untuk segera pulang karena maksud dan tujuannya telah terlaksana. Mbah Darman berpesan agar Devi datang kembali jika Devi ingin menambah daya dan kekuatan pengasihan susuk peletnya. Sepeninggal Devi, Mbah Darman tertawa lepas. Di dalam otaknya kini berubah haluan yang biasanya akan membantu pemasangan susuk pelet kepada pasien-pasien wanita yang datang padanya. Kini ia kemudian berpikiran untuk bisa mendapatkan tubuh pasiennya saat pemasangan susuk pelet tersebut. Niat jahat dan cabul memenuhi otaknya. Setelah mendapatkan susuk pelet dari Mbah Darman, kini Devi menjadi primadona di tempat karaoke-nya bekerja. Banyak para tamu yang ingin mengencaninya, hingga mereka pun harus berebutan dan berusaha untuk mengambil hati Devi. Mereka saling bersaing untuk bisa bersama Devi. Uang bukan masalah bagi mereka, para laki-laki itu bilang. Kini kehidupan Devi bertambah lebih baik karena penyadari para tamu-tamunya yang rela memberikan uang dan apapun untuk bisa mendapatkan hati Devi. Kini Devi memiliki uang yang melimpah, pakaian yang bagus, dan juga perhiasan yang mahal-mahal. Itu semua juga hadiah dari para laki-laki tamunya tersebut. Tak terasa kini Devi memiliki rumah sendiri yang lumayan besar dan megah. Juga dia memiliki barang-barang berharga di rumahnya. Mobil sedan juga telah ada di rumahnya. Kini Devi menjadi primadona di karaoke tempatnya bekerja. Dan kini Devi semakin terjerumus dalam buaian kenikmatan dunia yang hanya sementara ini. Ia telah dibutakan oleh uang dan kesenangan dunia sesaat. Di sisi lain, korban-korban Mbah Darman mulai bertambah. Korban kecabulan Mbah Darman yang kini sudah dirasuki kesenangan dunia. Seperti halnya malam itu, ia kedatangan tamu seorang wanita yang berumur sekitar 50 tahun yang masih terlihat sangat cantik dan seksi. Wanita itu bernama Tante Lisa. Meski sudah berumur 50 tahun, Tante Lisa masih sangat terlihat muda dengan tubuh yang proporsional dan kulit putih, ditambah lagi dengan rambut yang panjang sebahu, membuat Tante Lisa terlihat muda. Padahal dia sudah mempunyai anak 3 yang mereka semua sudah dewasa. Itu semua karena Tante Lisa yang pandai merawat tubuhnya. Tante Lisa kemudian mengatakan maksud dan tujuannya datang kepada Mbah Darman. Ia pun mengatakan kalau dia tengah memiliki problem masalah dengan suaminya yang sekarang ini. Suaminya sekarang ini kurang perhatian kepadanya. Tante Lisa adalah istri ketiga dari Pak Joko yang terkenal kaya raya dan memiliki istri 4. Tante Lisa adalah istri ketiga dari Pak Joko. Tante Lisa ingin agar suaminya lebih memperhatikannya lagi seperti dulu sebelum kehadiran istri keempat Pak Joko yang lebih muda darinya. Dasar Mbah Darmo yang sudah dikuasai oleh otak mesum, dia pun menyanggupi keinginan dari Tante Lisa untuk
membantu mengatasi permasalahannya. Seperti biasanya akan dilakukan ritual mandi kembang, dan juga Tante Lisa harus membayar sejumlah uang sebagai mahar pemasangan susuk dan pelet yang akan dipasang oleh Mbak Darmo pada tubuh Tante Lisa. Mbak Darmo berjanji juga akan membantu dari jarak jauh. Malam itu juga ritual pemasangan susuk pelet dimulai dengan prosesi mandi kembang 7 rupa yang langsung dilakukan oleh Mbak Darmo pada setiap pasiennya. Air kembang 7 ritual itu pun kemudian mulai dikuyurkan Mbak Darmo ke seluruh tubuh Tante Lisa yang hanya memakai jari badai kembang di tubuhnya. Seperti biasanya ritual berikutnya adalah Tante Lisa diminta oleh Mbak Darmo untuk menunggu di sebuah kamar yang sudah disiapkan oleh Mbak Darmo untuk pemasangan susuk peletnya. Karena sudah dalam pengaruh ilmu pelet dan pengasihan dari Mbak Darmo, dengan mudahnya Tante Lisa pun mengikuti apa perkataan dari Mbak Darmo. Dia pun mengikuti setiap perintah dari Mbak Darmo. Kali ini Tante Lisa akan menjadi mangsa lagi bagi Mbak Darmo yang mulai menikmati pekerjaannya ini. Lagi-lagi di saat proses pemasangan susuk pelet di tubuh Tante Lisa itulah Mbak Darmo dengan leluasa menggagai Tante Lisa dan menikmati tubuh Tante Lisa yang biarpun sudah berumur tapi masih seperti anak muda. Malam itu, dalam pengaruh ilmu pelet dan pengasihan Mbak Darmo, Tante Lisa menuruti apapun anjuran dan perintah dari Mbak Darmo. Tante Lisa sendiri dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar saat proses pemasangan susuk pelet tersebut. Tante Lisa juga merasakannya, tapi apa yang ia rasakan, ia tak bisa menolak setiap sentuhan dari Mbak Darmo. Ia seakan juga menikmatinya. Sentuhan yang terasa luar biasa yang dirasakan oleh Tante Lisa yang belum pernah ia dapatkan sama ini. Malam itu, di dalam proses pemasangan susuk pelet inilah mereka berdua tenggelam dalam gairah nafsu yang membara, yang membakar gairah mereka berdua. Mbak Darmo menikmati setiap jengkal dari lekuk tubuh Tante Lisa yang padat dan kencang. Tante Lisa sendiri melihat dan merasakan kalau Mbak Darmo tampak terlihat tampan dan gagah serta perkasa di dasar ranjang. Mereka berdua pun terbuai dengan itu semua di malam itu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menyaksikan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.